Mana? Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Teknik jalan-jalan ya. Sore ini saya berada di Pelabuhan Pangandaran ya. Pelabuhan Pangandaran ini salah satu destinasi wisata di Pangandaran yang teman-teman mau liburan akhir tahun bisa ke sini. Biasanya rame di pagi sama sore hari. Banyak orang olahraga, nangkep ikan, sepedaan. Di sebelah sana itu pelabuhannya, nanti kita ke sana ya. Yuk kita ke sana. Di sebelah sana itu Pantai Bojong Salawi. Kemudian ada menara buat percusuar. Kemudian itu sensor kalau ada tsunami, ada dua ya. Kalau sore ombaknya besar. Ini pelabuhannya baru dibuat, cuman belum dioperasikan. Kalau di sisi sana itu Pantai Batu Karas sama Madasari di sebelah kanan. Ah, yang sebelah situ itu Batu Hiu, terus yang depan itu Pangandaran. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab nih. Udah pada hilang lampu-lampunya. Biasanya banyak orang mancing sama nyari kerang. Yang mau berangkat atau balik ya itu ya? Betul. Itu lagi nangkep. Itu lagi nangkep ikan tuh. Nah, ini tenda-tenda orang yang biasanya bermalam. Ini bermalam buat nangkep ikan. Biasanya rame di lurusan jalur ini, pada bikin tenda-tenda buat bermalam mancing. Ini buat ngikat tali kapalnya ya. Pelabuhannya ini bentuk L ya. Ayo. Itu lurusannya depan kayak pulau itu. Itu Pangandaran ya. Biasanya udah ramai, cuman ini mungkin waktu liburan jadi sepi, banyak orang yang nggak nangkep ikan. Oke, jadi itu ujung pelabuhannya. Teman-teman, jadi itu tadi sedikit video saya jalan-jalan sore di Pelabuhan Pangandaran ya, yang letaknya ada di Parigi. Ya. Teman-teman yang ke Pangandaran bisa datang ke sini. Jangan lupa tetap patuhi 3M ya. Dan untuk yang liburan, saya tetap jaga kesehatan, kemudian jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan ya. Kalau ke tempat liburan jangan lupa. Apa? Kalau ke tempat liburan jangan lupa jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau yang bagi yang liburan di tempat-tempat liburan itu tetap jaga jangan buang sampah sembarangan ya. Biar alam ini tetap bersih. Dengan kita tidak buang sampah itu kita membantu biar alam tetap terjaga. Oke teman-teman, sekian dulu. Selamat berlibur. Jika ada guna dan manfaatnya, jika ada kebaikan di video saya ini, itu dari Allah. Jika ada kekurangan, dari diri saya pribadi. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mas Teknik. Assalamualaikum. Om yang tidak bertanggung jawab, tidak hilang semua baterainya.